Okey, berita pertama hari ini adalah tentang artis dari negara seberang Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Datuk Rosa. Ha, ini cerita dia ni. Baru-baru ni penyanyi tersebut berada di ibu kota untuk promote satu produk. Wow. So, alang-alang dia dekat sini, Lip. Yes. Kita nak tahu juga macam mana penerimaan orang ramai terhadap album Rosa ni. Yes. Dan aku yakin, mesti meletup album Rosa ni. Kita sama Rosa. Baru-baru ini, Datuk Rosa berada di ibu kota dan HLife sempat bertanyakan tentang album terbarunya. Kabarnya mendapat sambutan hangat di Indonesia. Okay, alhamdulillah tahun ini adalah tahun ke-21 saya di industri musik. Dan baru saja saya melancarkan sebuah album terbaru, judulnya A New Chapter. Mudah-mudahan saya bisa segera membawa ke Malaysia juga. Dan ada 9 lagu di album itu, 4 lagu berbahasa Inggris dan 5 lagu berbahasa Indonesia. Ini adalah fresh album yang fresh dengan musik yang berbeda, cara menyanyi yang berbeda di sini dan A New Chapter ini baru di launching 3 minggu ya atau mungkin 1 bulan dan sekarang penjualannya udah di atas 150.000 kopi. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah banyak lagi. Dan Rosa juga bercadang untuk menghiburkan peminatnya di Indonesia. Tak nak datang Malaysia ke? Insyaallah, semoga. Tapi mungkin untuk akhir tahun ini saya akan membuat tour di Indonesia dan juga di Esplanade insyaallah.